Besok ayah Mira ulang tahun. Mira pengen bikin kejutan buat ayah Mira. Mira bakal bikin kue untuk ayah Mira. Ini kue yang bisa dibikin oleh anak-anak. Tapi bikinnya hati-hati ya. Oke, ayo kita mulai. Bahan-bahannya adalah gula 7 sendok makan, tepung terigu 4 sendok makan, SP atau pengembang, vanili, soda kue, margarin yang sudah diencerkan, dan 2 biji telur. Pertama-tama kita kocok telur pakai mixer. Masukkan pengembang. Gula. Vanili. Soda kue. Aduk sampai adonan mewarna putih. Masukkan pewarna makanan. Margarin yang sudah diencerkan. Tepung terigu. Loyang magicom kita olesi dengan mentega. Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Nyalakan magicomnya dan ketek saja seperti kita mau masak nasi. Lakukan sampai 4 kali. Kita akan membuat 3 warna. Merah, kuning, hijau. Sekarang waktunya kita untuk menghias. Mira menggunakan icing sugar biar mudah dibentuk-bentuk sesuai kesukaan Mira. Lucu kan? Mira menulis HBD ayah, artinya happy birthday ayah. Kita tambah hiasan-hiasan yang lain. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai. Selamat ulang tahun ayah.